رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. <applause> Hadirin rahimanillah wa iyyakum Para tamu undangan yang saya hormati <coughs> di salah satu tema yang akan dibawakan oleh pemateri pada hari ini adalah agama Islam adalah rahmat dan Al alamin. Adapun saya di sini membawakan materi yang tidak jauh dari situ. Nah, yaitu salah satu sebab kenapa harapan Islam jadi rahmatan lil alamin ini kadang tidak terwujud di sebagian lingkungan atau di sebagian kelompok kenapa enggak terwujud secara prinsip dasar Islam itu apabila diterapkan betul dipahami betul nah dengan pemahaman yang pas dengan penerapan yang pas pasti akan menjadi rahmat kenapa tidak menjadi rahmat karena ada yang salah yang salah bukan islamnya yang salah yang memahaminya yang salah yang menerapkannya penyebab utamanya diantaranya adalah Terpengaruh atau terpapar dengan akidah-akidah yang menyimpang, maka di sini saya akan membawakan materi tentang Khawarij. Khawarij ini adalah... Firqah yang pertama kali muncul dalam Islam. Dan termasuk firqah yang paling berbahaya. Dari sisi apa? Bahayanya khawarij ini adalah dari aksinya, actionnya. Nah, orang-orang yang terpapar pemahaman khawarij, nah, mereka, nah, akan membahayakan Islam dan akan membahayakan masyarakat umum nah dari sisi aksi-aksi mereka nah maka di sini perlu bagi kita untuk mengenali siapa sih sebenarnya al-khawarij itu kalau kita lihat dari namanya al-khawarij itu dalam bahasa Arab berasal dari kata kharaja keluar kemudian dia isim fa'ilnya kharij orang yang keluar kemudian dijamakkan menjadi kharij orang-orang yang yang keluar kenapa kelompok ini dinamakan kharij karena dari awal kemunculannya kelompok ini ditandai atau Uh, identik dengan kelompok yang memberontak kepada kekhalifahan Ali radhiyallahu an. Nah, kemudian setelah masa kekhalifahan Ali, kelompok ini juga nah, yang <coughs> menyibukkan kekhalifahan kekhalifahan Islam setelahnya penguasa-penguasa Islam setelahnya dengan pemberontakan-pemberontakan mereka maka Kelompok ini disebut dengan apa? Khawarij. Selain Khawarij. Kelompok ini memiliki banyak nama. Memiliki banyak nama. Sebagian nama itu nama dari mereka sendiri. Dan yang itu yang mereka banggakan. Sebagian nama-nama ini disematkan oleh umat Islam yang lain untuk mereka. Dengan sifat mereka. Misalnya Khawarij. Khawarij ini nama ini. Yang melebelkan adalah umat Islam. Kemudian, ketika mereka tidak bisa menolak nama ini, artinya sudah terlanjur nama ini menjadi label mereka. Mereka mengartikannya dengan arti yang lain. Mereka mengartikannya bahwa artinya Khawarij, mereka adalah orang-orang yang keluar, memberontak, melawan kepada pemerintah-pemerintah yang mereka anggap zalim. Nah, sehingga namanya artinya di kalangan mereka tetap tetap baik. Ayo. Kemudian kelompok ini juga dikenal di dalam literatur Islam dikenal juga dengan nama Al-Haruriyah. Nama Al-Haruriyah ini berasal dari nama daerah, yaitu nama daerah Harura. Nama daerah Harura. Daerah Harura ini daerah yang dikenal menjadi tempat perkumpulannya kelompok khawarij ini yang pertama kali. Jadi pertama kali kelompok ini apa menyendiri dalam sebuah perkumpulan dan beberapa komunitas yang memiliki gerakan, pertama kali pusat kegiatan mereka di daerah Harura. Maka disebutlah mereka dengan nama Haruria. Ini kalau kita pernah uh, mengkaji hadis, Nah, Ibu Aisyah ketika ada seorang perempuan yang menanyakan pertanyaan yang mirip dengan pemahaman Khawarij, nah, dia, dia beliau mengatakan ya, anti, apakah engkau orang haruriyah? Nah, ini yang dimaksud. Jadi, kemudian <coughs> mereka juga dinamakan asyura. Asyura. Nah, Ashura ini nama yang mereka yang mereka munculkan. Dari kata syira. Nah, shira itu membeli maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang berjual beli dengan Allah. Mereka ambil nama ini dari ayat inallah yashtari min al anfusahum wa amwalahum bi anna jannah Allah nah, membeli dari orang-orang iman harta dan diri mereka dibeli dengan surga. Maka mereka menamakan diri mereka kita adalah orang-orang syura. Yang menjual diri dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang-orang Islam selain mereka, mereka sebut dengan uh, Al-Ja'il. -Ja nah, Al-Ja'il -Ja siapa itu? Orang-orang bayaran. Uh, kalau istilah sekarang, apa tuh uh, orang, orang bayaran? mungkin jadi orang-orang bayaran, penjilat dan seterusnya. Mereka anggap sebagai itu. Kemudian mereka juga kalau nama syura ini nama dari mereka. Ini yang mereka banggakan. Kemudian mereka juga disebut dengan kelompok al mariqah oleh orang-orang Islam. Mereka disebut dengan kelompok al mariqah Merujuk pada hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang merukunah minat din kama yang sahmu minar remiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak-anak keluar dari sasaran. Kemudian mereka juga disebut dengan nama al muhakimah Nah, berasal dari kata tahkim. Nah, tahkim itu adalah peristiwa perdamaian antara kubu Ali dan Muawiyah dengan moderatornya Abu Musa al-Ashari dari pihak Ali. Dan uh, Uh, Amr bin Abil As dari pihak Muawiyah uh, Mereka disebut al -Muhakkimah. Nah Ada kalanya Karena uh, Mereka menolak Peristiwa tahkim itu uh, Mereka me Menolak Peristiwa tahkim itu uh, uh, Atau karena Syiar mereka Nah perhatikan ya Nah uh, Syiar orang Khawarij dari dulu sampai sekarang itu mirip. Nah, kalaupun beda, beda tipis-tipis. Nah, orang Khawarij zaman dulu syiar mereka adalah La hukma illa lillah. Nah, La hukma illa, illa lillah. Nah, hukum hanya milik, hanya milik Allah. Hukum hanya milik Allah kita bisa perhatikan nanti kelompok-kelompok yang terpapar paham farid nah rata-rata nah mereka memiliki syiar ini nah walaupun dengan kalimat-kalimat yang berbeda <guluh> kemudian uh, mereka juga disebut dengan nama an nawasib nah an nawasib nah an nawasib uh, jamaah dari nasib nah yang berarti penentang ini julukan dari orang-orang Islam, penamaan dari orang-orang Islam. Kenapa? Karena kerasnya perlawanan mereka kepada Khalifah Ali dan Muawiyah waktu itu. Dua Khalifah ini mereka anggap kafir dan mereka terus melawan dua Khalifah ini. Kemudian selain itu mereka juga disebut dengan Ahlun Nahrawan. Ahlun Nahrawan. Daim. Kenapa disebut Ahlul Nahrawan? Ini mengingat pada pertempuran yang terjadi di daerah Nahrawan ketika e, Khalifah Ali dengan pasukannya menumpas gerakan Khawarij ini. E, yang perlu kita e, ketahui sebelum kita lanjutkan adalah secara organisasi atau sebuah komunitas gitu, orang Khawarij atau khawarij ini sebenarnya sudah nggak ada ya nggak ada istilahnya satu komunitas atau satu organisasi atau satu negara uh, yang secara utuh menganut paham khawarij nggak ada ya, akan tetapi nah seperti halnya firqah-firqah yang lain firqah-firqah yang lain. Nah, misalnya nggak ada sekarang satu komunitas yang disebut firqah mu'tazilah, satu komunitas yang disebut firqah jahmiyah, nggak ada. Nah, tapi pemikiran-pemikiran ini, pemikiran dari firqah-firqah ini, ini menyusup ke dalam beberapa komunitas. Nah, ke dalam beberapa komunitas. Nah, banyak kelompok-kelompok Nah, yang di situ mengadopsi pemikiran ini, walaupun tidak seluruh pemikiran Khawarij itu mereka adopsi di situ, tidak seluruh akidah Khawarij diadopsi di situ, tapi nah, pemikiran Khawarij nah, ada di situ. Nih. sekarang, uh, karena waktu kita terbatas, saya, saya lompati untuk latar belakang ke, ke, munculnya Khawarij, kita tidak bahas. Kita langsung ke mengenali ciri-ciri khawarij. Mengenali ciri-ciri khawarij. Nah, <coughs> ciri khawarij atau sifat khawarij yang paling menonjol dulu. Ya, nanti ada sifat-sifat yang lain. Tapi kita ambil sifat yang paling menonjol dulu. Yaitu takfiri. Apa? Takfiri, takfiri itu apa? Takfiri itu bukan menolak mengkafirkan siapapun, bukan? Ya, karena dalam akidah Islam, nah, kita juga harus tegas terhadap orang-orang yang memang jelas dia itu kafir ya. Memang kita katakan kafir, kita nggak boleh ragu-ragu. Tapi yang dimaksud dengan takfiri itu adalah apa? Bermudah-mudahan, serampangan, sembrono dalam mengkafirkan orang Islam, nah, dalam mengkafirkan orang-orang Islam. Ini ini apa? Eh, sifat yang paling menonjol dari khawarij adalah ini. Eh, Adapun eh, yang menjadi apa namanya? dalih ya, atau hujah atau kaidah yang mereka pakai untuk mengkafirkan ini bisa berbeda-beda. Nah, bisa berbeda, berbeda-beda. Misalnya, nah, Khawarij di zaman awal. Nah, di zaman awal kemunculannya. Nah, di zaman awal kemunculannya. Jadi, mereka mengkafirkan nah Ali dan pendukungnya, Muawiyah dan pendukungnya dengan alasan apa? Dengan alasan mereka tidak lagi berhukum dengan Al-Qur'an. Nah, mereka dianggap cara mereka itu nah, menunjuk uh, siapa juru runding Ya, untuk uh, berkompromi, untuk mencapai kata damai. Ini menurut mereka ini tidak berhukum dengan Al-Quran. Hukumnya Al-Quran itu uh, orang yang bukot. Kan waktu itu kan masalahnya adalah Muawiyah nah, tidak mendukung pemerintahan Ali radhiyallahu an. Nah berarti grupnya Muawiyah dalam posisi apa? Sebagai orang bukot. Kalau menurut mereka, hukum Al-Quran sudah jelas. Nah, orang yang buat itu ditumpas. Itu ditumpas. Ini kok ada upaya damai. Nah, ini berarti nggak pakai hukum Quran, berarti sudah kafir ya, deh. Nah, ini sudah kafir. Kemudian karena khawarij ini dia memang uh, dia bukan berangkat dari apa namanya uh, kalam atau ilmu kalam. Ya, mereka memang nggak di, di, awalnya nggak ada teori-teori teologi nggak ada dalam firqa khawarij nggak ada teori-teori nah, teologi dalam firqah Khawarij ini berjalan setelahnya. Karena mereka sudah punya komunitas sendiri, akhirnya muncul teori-teori teologi yang eh, itu menjadi ciri khasnya Khawarij. Jadi, jadi mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dengan alasan apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah Rasul. Baik. Kemudian setelah mereka apa namanya? berjalan, eh, kelompoknya kuat, mulai muncul teori apa itu? Nah, pelaku dosa besar itu kafir. Nah pelaku dosa besar itu kafir, jadi mereka mengkafirkan atas dasar apa? Ini pelaku dosa dosa besar. Alasannya banyak, alasan banyak jin ini berkembang. Nah alasannya banyak, tapi yang jadi ciri khas yang harus kita perhatikan di sini adalah apa? Bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang Islam. Nah, ini yang jadi ciri khasnya. Apapun dasarnya, apapun alasannya yang dipakai. Ya. Misalnya dalam masalah dosa besar. Nah, mereka punya kaedah pelaku dosa besar kafir. Masalahnya tidak hanya sampai di sini. Ya. siapa pelaku dosa besar itu? Dalam prakteknya adalah setiap orang yang tidak cocok dengan pemikiran mereka, menentang kelompok mereka dianggap pelaku dosa besar. Akhirnya begitu. Nah, sebagian dari mereka da, mengkafirkan bahkan da, dengan perkara-perkara khilafiyah. Perkara-perkara khilafiyah. Ini secara dalil ada ruang untuk terjadi perselisihan. Mereka sudah berani mengkafirkan. Nah, perkara-perkara yang bahkan ini bukan perkara yang mukafirah sudah bisa dijadikan alasan untuk mengkafirkan. Ini ciri khas, ya ciri khas ciri yang paling menonjol dari kelompok khawarij ini. Baik. Nah, kemudian nah, selain ini. Nah, ciri khas nah, kelompok khawarij ini yang paling buruk yang pernah disandarkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Nah, mereka nah, lebih banyak memerangi orang Islam daripada orang-orang musyrik. Nah, permusuhannya dengan orang Islam lebih keras yaktuluna ahlal islam wa ahlal mereka membunuh orang-orang islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala ini ciri khasnya nah, mereka lebih memusuhi orang-orang islam kenapa nah, nah kenapa mereka lebih memusuhi orang-orang islam daripada penyembah berhala nah karena dalam persepsi mereka orang-orang islam Nah, yang sudah mereka kafirkan ini, ini adalah orang yang kafir setelah Islam, kafir setelah Islam apa itu? murtad, murtad. nah kedudukan orang murtad dalam agama gimana? lebih buruk daripada orang kafir yang asli. Lebih buruk daripada orang kafir yang asli, sehingga tidak heran ketika mereka lebih getol memusuhi sesama Muslim daripada memusuhi orang-orang nah, yang menyembah berhala. Ini ciri khas mereka, ciri khas. Nah, jadi, orang-orang nah, Islam dicari-cari alasan buat mengkafirkan mereka. Nah, sedikit saja celah, dapat celah untuk mengkafirkan kafir. Nah, kafir, nah, bahkan ada yang saking apa semangatnya itu saya saya berani nggak mengkafirkan asal mereka bisa menjaga najis hah coba separah itu kan nah ini ini apa namanya cara, -cara berpikirnya orang orang khawarij seperti itu Baik. kemudian salah satu ciri khas mereka adalah apa mereka meremehkan ulama meremehkan apa ulama. Ayo, kita lihat dari bibit khawarij yang pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani dia mengatakan kepada Nabi Muhammad ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah. Hah? Dalam kalimat lain, adil, adillah wahai Nabi. Rasulullah sampai komentar Adakah di antara kalian yang lebih takwa kepada Allah daripada saya? Kalau saya dibilang nggak takwa, terus siapa yang bisa dikatakan takwa? Kalau saya dibilang nggak adil, siapa yang bisa dibilang bisa adil, yang bisa dibilang adil? Rasulullah pun tidak luput dari apa kritiknya, celaannya. Nah, nah, salah satu sifat menonjol dari Khawarij Nah, mereka apa meremehkan? Meremehkan apa ulama, ulama, ulama ketika fatwanya tidak mencocoki pemikiran mereka, ya, tidak mencocoki pemahaman mereka. Mereka bilang apa? Nah, Nurijal, hum, Rijal, Nurijal. Mereka laki-laki biasa, kita juga laki-laki biasa. Artinya apa? Nggak nah, ada kewajiban kita ikut dia. Dia bisa berpendapat, kita juga bisa berpendapat. Bener, bener. Nah, tapi nggak kepener. Kalau orang Jawa bilang apa tuh? Nah, bener tapi nggak, nggak kepener. Nah, memang secara dalil ketika kita tahu jelas ulama salah, memang kita nggak boleh ikuti, ya nggak? Secara dalil begitu. Nah, tapi apa namanya dalam konteks ketika ulama. Eh, fatwanya tidak cocok dengan hawa nafsunya dengan pemikirannya kemudian mereka pakai dalih itu cocok nggak? Nah artinya kalau dilihat kenyataannya dia bukan ahli ilmu ini ulama kemudian dia berkata begitu, begitu kita bisa bilang kamu siapa di hadapan ulama? Kamu siapa? Ya, orang yang tidak berilmu kewajiban dia dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahli in kuntum la ca'adamu. Nah, bertanyalah kepada ulama kalau kalian nggak tahu. Nah, jadi ini apa? Ucapan yang sepertinya benar tapi urida bihil batil. Nah, maksudnya ada kesilahan. Nah, kalau orang Jawa bilang ini benar tapi nggak ke kepener ini. Nah, benar tapi ke kepener. Nah, enggak tahu kalau orang Sunda apa nih bilangnya nih. Nah dan kalau kita perhatikan, nah, di kelompok-kelompok yang semacam ini, nah, ulama yang dianggap ya hanya siapa? Nah, ustadz, ustadz yang ada di kalangan mereka saja. Dan itu rata-rata bukan orang yang matang secara ilmu. Enggak matang secara ilmu. Nah, masyayikh, nah, ulama-ulama besar, biasanya hanya apa? Dicomot fatwanya atau ucapannya yang kira-kira bisa mereka jadikan sebagai alat untuk propaganda. Begitu saja. Nah. Baik. Kemudian salah satu ciri yang menonjol dari mereka adalah kilatul faham. Baik. Atau su'ul faham. Lil-Quran. Nah, cara dia memahami Al-Quran buruk, nah lemah pemahamannya terhadap Al-Quran, jadi ayat-ayat, hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai alat rata-rata dipahami secara serampangan, secara serampangan, nah makanya Rasulullah saw, nah, mereka mengatakan, beliau mengatakan apa? Yakrawun Al Qur'an, yujawizu Nah, mereka banyak membaca Al Qur'an, rajin baca Qur'an, tapi tidak melewati tenggorokannya. Nah, nggak melewati tenggorokannya. Apa itu? Qur'an yang hanya dibaca, nah, diterjemahkan atau bahkan mungkin ditafsirkan ya sekilas. Nah, nggak betul-betul mereka paham nggak. Nah, makanya. Nah, dalam apa menyikapi masalah atau menghukumi suatu masalah kesannya enteng banget gitu oh ini kafir nih oh ini kafir nih oh ini halal darahnya nih dan seterusnya nah nah kemudian salah satu sifat mereka adalah apa itu istijal terburu buru terburu buru sembrono nah dalam apa menyimpulkan hukum nah terburu buru sembrono dalam menyimpulkan hukum Nah, dan ini kenapa saudara sekalian? Karena apa? Tidak adanya ulama. Nah, yang membimbing mereka nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah memisahkan diri dari para ulama. Nah, sehingga kelompok mereka di grup mereka ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam adalah hudatha'u ahdin atau hudatha'u sinnin nam sufaha'u ahlam Nah, isinya rata-rata anak-anak muda. Anak-anak muda belajar sedikit, nah, jadikan tokohnya. Belajar sedikit, jadikan dainya. Dia terus. Nah, nah, sufaha orang-orang bodoh. Nah, kita tahu anak-anak muda biasanya gimana? Cara berfikirnya idealis, semangatnya tinggi-tinggi. Nah, kemudian dikasih pemahaman sekilas, sekilas, sekilas. Nah, suruh jadi dai. Nah, suruh jadi dainya diajak bicara masalah-masalah besar, masalah-masalah negara, masalah ini dan seterusnya. Bahaya, bahaya. Nah, ini hakikat ruwai bidah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Di akhir zaman akan bermunculan ruwai bidah. Siapa ruwai bidah itu? Orang-orang nah, kecil. Nah, orang kecil dalam artian apa ini? Orang-orang nah, kecil dalam artian nggak ada ilmu nggak ada wawasan nggak ada kapasitas nah, berbicara dalam masalah-masalah besar masalah-masalah orang banyak ini ini namanya ruwaybidah. Nah, dan biasanya kelompok-kelompok yang terpapar paham khawarij oh, isinya ruwaybidah. isinya siapa Ruwaybidah. anak-anak muda Eh, yang baru sedikit belajar, anak-anak muda yang apa namanya di situ hanya dicekoki doktrin-doktrin, nah, eh, terus dijadikan peluru, jadikan penggerak untuk gerakan dia. Eh, ini khasnya kawadit seperti itu eh, Sebenarnya ada apa namanya eh, beberapa madhab khawarij misalnya tapi eh uh, yang seperti ini mungkin jarang di apa jarang dianut oleh orang Islam sekarang misalnya eh uh, misalnya secara fikih nah, mereka mewajibkan uh, membayar sholat untuk perempuan yang head ya, nah, jadi perempuan itu kalau habis head misalnya head seminggu nah lebih itu suci berarti harus mengganti sholat satu minggu nah, kenapa tuh nah mereka punya ujian puasa saja nah puasa saja para perempuan atau orang yang tidak bisa puasa romaldon nah, setelah romaldon mereka harus mengganti eh sedangkan sholat itu lebih besar daripada puasa <gitu> lebih besar daripada puasa eh, ini salah satu atau, paham mereka seperti itu nah ini tapi ini apa namanya nah yang seperti ini uh, masalah masalah fikih yang tidak termasuk dalam pemikiran yang yang berbahaya walaupun ini sebenarnya ya menyelisih apa ijma gitu kan ya menyelisi ijma salah fatal gitu nah tapi ini tidak masuk dalam pemikiran yang yang berbahaya kemudian saudara sekalian eh fenomena juga nih kan ya fenomena ketika banyak atau ada beberapa kelompok Nah, yang mengadopsi atau di dalamnya tersisip pemahaman-pemahaman khawarij misalnya atau di dalamnya tersisip pemahaman-pemahaman syiah misalnya nah sebagian dari kita juga kadang kesusu juga apa kesusu itu nah buru-buru sembrono secara terampangan terus dan dikatakan itu khawarij nah itu syiah ini juga salah ya itu juga salah jadi Nah, seseorang itu atau suatu kelompok bisa dikatakan ini khawarij bila pemikiran khawarij semuanya ada di situ. Nah, atau minimal sebagian pemikiran dan akidah khawarij ada di situ. Nah, tapi kalau dia ada satu dua pemikiran khawarij di situ, nah kita nggak bisa apa namanya sebut apa ini kelompok khawarij nggak bisa. Nah, maka yang paling adil adalah kelompok ini memiliki, apa, memiliki kemiripan dengan id dari sisi ini eh kelompok ini memiliki kemiripan dengan Syiah dalam eh, dalam sisi ini ini lebih adil buat mereka nah ini bukan maksudnya kita apa meremehkan bahayanya bukan ya ya bukan meremehkan bahayanya bukan tapi untuk tetap bersikap adil nah secara bahaya ketika suatu kelompok atau seseorang terpapar paham khawait ini bahaya besar ya, bahaya besar nah, bahaya besar Oh ya bahaya besar. Nah kita harus waspada. Nah tapi itu tadi. Nah kita tetap nggak boleh apa namanya bersikap tidak fair juga tidak boleh. Ya kita tetap harus fair, kita tetap harus adil. Kita nggak bisa just, "wah, oh, ini kelompok Khawarij, wah, oh, ini kelompok Syiah, padahal hanya karena apa? Beberapa sifat yang mirip dengan Khawarij di situ, atau beberapa sifat yang mirip dengan Syiah di situ." Oke, waktu saya udah hampir habis, nah, kemudian gimana kita menyikapi ini Kita menyikapi paham-paham Khawarij, atau kelompok-kelompok yang terpapar paham Khawarij, itu gimana? kelompok yang terpapar paham Khawarij ini kan macam-macam ya. Nah, macam-macam. Ada yang memang apa? motivasinya motivasi politik. Ya, memperjuangkan ideologinya. Ada kalau di zaman sekarang pahamnya ada paham Khawarij tapi ini motivasinya bukan itu. Ya, motivasinya mungkin motivasi lebih apa cenderung pada motivasi ekonomi. Ya, gitu. Jadi paham ekstrimnya itu untuk apa urusan ekonomi ekonomi siapa pembesarnya atau pendirinya. Nah ini maka eh, bagaimana kita menyikapi kelompok-kelompok nah, yang berpaham seperti ini. Nah yang pertama ketika mereka tidak ada gerakan-gerakan yang membahayakan, nah, atau belum ada gerakan-gerakan yang membahayakan, kita apa? Langkah yang kita lakukan adalah langkah apa? Pencegahan. Diwaspadai ke gerak, apa namanya? Bahayanya. Eh, caranya gimana? Edukasi masyarakat. Nah, edukasi masyarakat. Masyarakat diedukasi. Eh, baik dikenalkan misalnya bahayanya paham khawarit, paham khawarit itu, itu seperti apa kemudian oh, di, apa namanya dikenalkan juga misalnya Oh di kelompok situ itu ada ajaran seperti ini seperti ini Nah supaya apa masyarakat nggak apa nggak terjerumus eh, Jadi kalau memang ini belum mengarah atau belum ada gerakan-gerakan yang membahayakan kita juga tidak boleh apa eh, bertindak terlalu terlalu jauh Ketika gerakannya sudah membahayakan, misalnya sudah arahnya memberontak kepada pemerintah, sudah apa arah gerakan terorisme. Nah di sini aparat harus bertindak. Nah, aparat harus bertindak karena apa itu? Nah karena ini sudah gerakannya sudah membahayakan. Nah gerakannya sudah membahayakan. Oke sudah sekalian. Ya. Uh, yang terakhir yang terakhir saya ingin sampaikan adalah tidak ada kesesatan yang bisa diterima kecuali setelah dicampur dengan kebenaran, begitu ya. Gak ada kesesatan penyimpangan yang bisa diterima kecuali setelah dicampur dengan dengan kebenaran, gak ada. Kenapa? Nah, kalau kesesatan itu diperintahkan atau diajarkan secara utuh secara vulgar fitrah manusia nggak nerima fitrah manusia nggak terima Ibarat nah, seseorang misalnya nah, disuguhi racun, minum nih racun. Ada yang mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau orang mau meracuni seseorang, apa yang dilakukan misalnya? Nah, carikan minum yang, yang paling dia sukai. Carikan makanan yang paling dia sukai. Sisipkan racun dalamnya. Nah, paham sesat, paham menyimpang. Pola penyebarannya juga sama. Pasti muka dimahnya itu muka dimah yang benar nah, Muka dimahnya muka dimah yang benar Di awalnya ini mudah diterima buat orang awam nih. Misalnya, oh, saya tuh diajak memang ngaji langsung Al-Quran dan sunnah. Nah, tertarik kan di sini? Cocok kan di sini? Jadi, saya tuh coba nih ajaran sholatnya itu persis di dalam Al-Quran dan hadisnya nih. Bahkan saya dibacakan langsung, "Qurannya gimana, hadisnya gimana?" Nggak diajak nerjemahin bareng Persis kan? Persis. Yakin orang awam di sini udah yakin. Nah, setelah itu penyimpangan disisipkan sedikit, sedikit, sedikit. Orang nggak sadar. Tahu-tahu sudah ekstrim. Nah, tahu-tahu sudah ekstrim. Nah, tahu-tahu dia sudah punya pemahaman di luar kelompoknya kafir. Nah, dan nggak jelas itu sejak kapan itu. Sejak kapan nggak jelas. Nah, tapi kan masuknya pelan-pelan banget. Nah, hmm. Nah, dan dan semua seperti itu. Polanya seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an di, diingatkan tuh kan haramnya mencampur kebenaran dengan kebatilan. Eh? Nah, talbisul batil. Jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Itu pasti mengecoh orang banyak, itu akan menipu. Akan menipu. Eh, ini maka sangat penting ya bagi kita nah untuk berhati-hati ketika berguru ya ketika belajar hati-hati kepada siapa kita berguru ya kepada siapa kita berguru bukan maksud kita apa menolak kebenaran karena pembawanya bukan bukan ya kebenaran itu kita jumpai dimanapun diucapkan siapapun kita terima tapi untuk menjadikan seseorang itu sebagai guru tempat kita belajar sehari-hari ini kita yang perlu apa perlu hati-hati harus hati-hati Nah, makanya dinasihatkan oleh pendahulu kita inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, ilmu ini adalah agama. Dari ilmu itu kita membangun akidah. Ya, dari ilmu itu kita akan apa? membangun perilaku kita. Fanduru fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi bukan maksudnya apa namanya oh barang benar kalau si fulan yang mengucapkan apapun yang diucapkan kita tolak bukan begitu ya, yang benar siapapun yang mengucapkan kita terima nah tapi untuk menjadikan dia guru tempat kita belajar referensi kita ini kita yang harus apa harus selektif kita yang harus selektif nah, jadi ini yang uh, perlu kita waspadai nah dan uh, biasanya nah akhirnya apa nah penyakitnya Nah, orang-orang yang terpapar oleh paham-paham ini, ya, mereka merasa benar. Nah, mereka yakin benar, kenapa? Nah, mukadimahnya itu benar, kok. Nah, sehingga disinilah tugas para dai, tugas para ulama, ya, untuk menjelaskan kerancuan-kerancuan sehingga mereka bisa sampai terpapar seperti itu. Ya, dalam kisahnya, nah, aliran Khawarij ini, nah, yang nggak sempat untuk menceritakannya, nah begitu mereka sudah apa namanya mulai apa gerakan yang berbahaya Berbuat perkumpulan besar Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan mereka menjelaskan apa-apa yang menjadi apa kejanggalan mereka dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan seketika 2000 orang dari mereka kembali Nah, seketika 2000 orang dari mereka kembali dan inilah Nah, jadi cara yang paling efektif untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan itu adalah dengan menjelaskannya secara ilmu. Karena apa? Kebanyakan orang menghadapi kebenaran. Kebanyakan orang menghadapi surga neraka itu yang dikehendaki. Tapi jalannya yang salah. Waktu saya sudah habis. Insya Allah di lain waktu bisa kita sambung lagi. Apabila Ad ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. جزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته